kami ingin buat konten tentang obat sakit tekak atau tenggorokan, karena kebetulan lagi suara pro. Yuk kita buat sama-sama. Letak air suam. Ni air panas. Tak nak turun airnya. Campur dengan air warm water. Ya, asam jawa dengan madu lebah tualang. Kalau ada apa gula batu, lagi bagus pakai gula batu. Sebab tak ada, pakai madu lebah tualang tu dengan air suam. Ambil sikit asam jawa, letak asam jawa tadi. Lepas tu madu, sebab ada madu yang stick, campur. Sayang nak guna yang tu kot. Aduh, kenapa dia tak nak keluar ni? Kacau. Atau boleh juga guna madu asli. Tu tengok madu asli. Yang ni tadi madu tualang. Dengan suara pun dah serak-serak rock. Yang ni madu dari Turki. Tapi saya pakai madu stick yang ada perisa lemon, lebih cepat berkesan. Ini dari pegunungan Kashmir atau Pakistan. So airnya tadi agak-agak panas suam atau hangat-hangat. So kalau dah betul-betul tinggal hangat-hangat kuku, boleh minum. Ini bagus untuk sakit tekak macam yang saya rasa sekarang. Dengar tak suara saya tadi? Kan. Yang ni air gula. Ada air gula lah. Oh, baru tahu. Yang ni gula. Gula biasa. Tengok ni, gula kasar. Yang ni gula Melaka, gula merah, gula icing. Ni garam. Kita cari juga gula batu. Gula batu. Ini besar lah. Isinya besar. Ni gula batu. Yang ni gula kundur. Yang ni. Ni gula apa ni? Lam sugar. Yang ni gula batu tebu. Inilah salah satu bahan untuk kita buat obat sakit tenggorokan tadi. Nampaknya tak ada dekat sini, kita cari kat kedai lain. Okey, selain daripada kita guna madu, kita boleh juga gunakan gula batu. Ni gula batu yang kita beli. Kita letakkan sepotong atau seketul dalam ni. Biarkan dulu sampai dia hancur. Dan jangan lupa asam jawa. Okey, asam jawanya letak juga. Ni sangat bagus untuk yang lagi suara pro macam saya ni. Sakit tekak. Okay, kacau sampai gula batu tu hancur. Bila dia dah hancur,
buang biji asam jawa ni dan boleh minum.